Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di akun YouTube channel gua Tommy Bo. Terima kasih sama teman-teman semua yang sudah subscribe akun YouTube channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe akun YouTube channel ini, bantu support gua untuk subscribe akun YouTube channel ini. Dan pada kesempatan kali ini gua bakalan bikin video review bikin peteng dari Vita Susu, guys. Dan ini yang udah gue siapin alatnya dari Vita Susu yang kemarin baru aja gue beli. Ini panjangnya 2,5 meter panjang, sama peteng pastinya udah gue siapin, dan juga ada pakai gunting, guys. Oke, langsung aja ikutin terus, guys. Ini pertama-tama harus kita gunting dulu ya ukurannya sesuai. Gunain seperlunya dulu. Dan cara pemasangan peteng itu gini, guys. Ini kalau buat temen-temen yang belum tahu caranya ya, jadi ini bambu yang bagian luar, ini bagian dalam, kan mukanya kan kesini kan, keluar kan. Teknis pemasangan pakai anting, kalau pakai anting tuh gini ya, guys, jadi atas. Dan ini pita ini kan lumayan tebel, jadi bambu itu memang harus tebel, jadi ini tuh keras, jadi keras ini ngelawan. Oke, guys, ini udah jadi peteng dari Vita Susunya. Yap, oke, mantap. Pasti penasaran kan suaranya gimana? Pasang headsetnya, guys. Suaranya mantep nih. Oke, mantap, guys.